Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Para Family. Siang ini saya masih berada di kawasan Full Bis ALS Yogyakarta ya teman-teman ya. Siang ini saya hanya akan menginfokan saja kemungkinan nanti saya tidak bisa memvideokan keberangkatan dari bis ALS dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman menuju kota Medan ya, karena siang ini saya sudah ditelepon sama anak saya pengen round-round teman-teman ya. Anak saya kepengen karena kemarin melihat video saya bersama kru ALS Nopin 246 dan kru ALS Nopin 081 pas round-round itu ya, jadinya kepengen sekarang menuntut kepada saya untuk atau mengajak saya untuk round-round. Jadi apa boleh buat ya, saya tetap harus pulang karena anak saya sudah telepon saya. Tapi sebelum pulang saya akan menyampaikan kiriman bingkisan untuk Bang Rizky Parcimburu dan Bang Fahmi Dunia Bis. Kiriman ini dari Bapak Jul Priyadi Peranginangin. Yang berada di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Nih teman-teman, kirimannya ini. Apa ya isinya ini ya? Kita langsung saja cari Bang Fahmi atau Bang Rizky nih, gimana ya? ALS 246 sedang cek freon. Bang Rizky di warung. Bang, Bang Rizky kemana? Tadi di warung dong? Ya. Udah balik sana? Oh. Bang Rizky nggak ada, Bang? Nggak, oh. Udah di mana? Mandi. Mandi? Iya. Oh, tadi di sini, toh? Iya, di mandi, ya. Oke, oke. Ya, terima kasih. Halo guys, Bang Rizky. Bang Rizky, Bang Fahmi. Ini Bang Fahmi, Bang Rizky. Ini ada kiriman untuk Bang Fahmi dan Bang Rizky Parcimburu. Ini nggak tahu apa ini isinya, saya juga belum tahu. Jadi kita unboxing bareng-bareng bersama Bang Rizky dan Bang Fahmi ya Bang ya. Ini kiriman dari Bapak Jul Priyadi Peranginangin yang berada di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Luar biasa ya. Bang Rizky terkenal di Kalimantan juga ya ternyata ya. Itu semua karena Mas Agung. Ya bukan, ini karena Allah Subhanahu wa taala dan atas izinnya. Bang Rizky sekarang jadi artis. Enggak. Jadi apa? Masih biasa. Paten. Yang penting sekarang tambah gede. Apanya mas? Kalungnya. Pikir dompetnya mas tambah gede.
nanti nggak muat sakunya. Iya, jadi gini Bang Rizky ini, saya sampaikan untuk Bang Rizky mohon di unboxing. Boleh. Tapi sebelum kita unboxing, sampaikan terima kasih dulu kepada Bapak Jul Priadi Perangin-Angin yang berada di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Maaf, sebelumnya. Iya. Jul Priadi Perangin-Angin. Bukan di Perangin-Angin, kurasa. Bukan, alamatnya ini loh. Namanya ini loh, namanya marga atau apa ya kalau Jul iya, Perangin-Angin. Kalau sekarang Perangin-Angin. Perangin-Angin marga. Iya. Di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Iya, sampaikan terima kasih dulu Bang Rizky. Buat Abang Jul Priadi. Jul Priadi Perangin-Angin. Perangin-Angin yang ada di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Terima kasih atas rezekinya yang telah diapakan sama kita. Mudah-mudahan Abang Jul Priadi sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Rizky, dan ini juga ada untuk Bang Fahmi. Jadi sampaikan terima kasih Bang Fahmi kepada Bapak. Jadi Fahmi dapat juga ini? Dapat. Iya. Terima kasih banyak buat Bang Jul Priadi Perangin-Angin yang berada di Kalimantan Tengah ya, Dimas. Iya. Mudah-mudahan rezekinya semakin berlimpah. Amin. Kesehatan. Amin. Serta dalam Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Fahmi dan Bang Rizky. Sekarang kita unboxing. Silahkan dibuka Bang. Siapa yang buka? Bang Rizky lah. Banyak. Iya, ini masih perawan ya. Apa siapa? Perawan. Apa itu? Ya belum disobek. Oh, iya. Segel masih utuh? Masih mas. Pisau mas. Nggak. Pakai pisau. Nggak. Kalau masalah robek-robek, ini Rizky jagonya itu. Ya, ini tebak-tebakan aja. Ini buat seru-seruan. Ini ya. Bang Rizky, ini isinya apa kira-kira? Bang Rizky, Bang Fahmi, apa isinya kira-kira ini? Apa ya? Baca ya. Baca ya. Enggak ada. Enggak ada ini. Apa kira-kira? Boleh dipegang? Boleh. Kalau saya tadi ketanya Pak Ketua, katanya hepeng katanya. Enggak. Oh enggak. Apa ini? Kalau dari Kalimantan apa? Paling tidaknya kurasa ya. Iya. Kalau enggak baju. Baju ya. Iya. Oke, jadi kita unboxing saja, langsung kita buka. Oke. Bang Rizky. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau betul macam mana? Lah sudah dibuka ya udah betul. Oh, udah dibuka ya pasti betul. Lululululu. Paten kali ini. Bang Rizky. Cincu bis ALS 081. Ini sebelah satunya. Rafa Farah Family. Oh, keliru. Oh, keliru. Keliru, keliru. Jadi bukan untuk Bang Fahmi. Jadi mohon maaf ya Bang Fahmi ya. Untuk Bang Fahmi, ini kita pranknya berhasil. Pranknya untuk Bang Fahmi iya. Berhasil. Jadi ini untuk Rafa Farah. Betul. Rafa Farah Family. Iya. Oh tuh, Rafa Farah Family. Maaf ya Bang Fahmi ya. Iya, iya, Bang Fahmi. Kita coba bareng-bareng ya, mari iya, kita coba yuk. Ayo. Jadi memang ini untuk Bang Fahmi. Mohon diterima Bang Fahmi. Aduh, maaf. Mukanya udah pucat. Kenapa? Mukanya udah pucat. Ya, jadi langsung dibuka Bang. Ini memang khas Kalimantan. Jadi dibuka. Bisa dibuka? Ini, iya, langsung dibuka. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Jul Priadi Perangin-Angin yang berada di Kalimantan Tengah. Wah, paten sekali nih. Oke guys. Wah, ini guys. Saya daya Kalimantan. Asli Kalimantan. Asli. Asli. Bang Fahmi. Nih. Daya Sampit Paten. Oke. Okay. Kalau ada yang nanya udah pernah Kalimantan? Udah. Sudah. Sudah. Angan-angan. Ini baju. Oke, okay, yang pasti semoga bermanfaat ya. Iya, Bang. Di belakangnya coba lihat belakangnya. Wow.
sebuah paten Kalimantan, Borneo. Borneo. Kalau Sumatera itu apa? Kalau Kalimantan Borneo, kalau Sumatera PSMS Andalas. Ah, PSMS bola itu Bang Rizky. Bang Rizky keliru. Dan ini saya akhiri saja dulu ya teman-teman video siang hari ini sudah diterima bingkisan dari Bapak Jul Priyadi Perangin-Angin untuk kru ALS Nopin 081 Bang Rizky Parsimburu dan Bang Fahmi Dunia Bus. Bila dari kalian suka dengan video saya, silakan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Jogja berhati nyaman. Horas, horas, horas. Paten, 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 paten.